Sejumlah driver ojol yang berunjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat menerima audiensi. Pantauan pos kota di lokasi sekira pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, sedikitnya 4 perwakilan driver ojol dipersilakan masuk gedung Kemenparekraf RI. Tampak petugas berjumlah lebih dari 3 orang mempersilakan beberapa perwakilan driver ojol untuk melakukan audiensi. Sementara orator aksi yang menyaksikan proses audiensi yang diwakilkan beberapa driver ojol berteriak di atas mobil komando berharap suara mereka didengar. Mudah-mudahan aspirasi kita semua didengar, ini semua buat kita semua para driver ojol, kata orator aksi di atas mobil komando. Kita akan kembali lagi, kita akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Karena bagaimanapun juga, kita harus menghargai usaha mereka. Kita juga harus menghargai, ada waktu untuk menyelesaikan, dan semua itu butuh waktu untuk berkoordinasi. Dan kita berikan paling lambat, itu adalah 2 minggu. Tangan, tanda tangan. Di atas materai. Hitam di atas putih. Hei! Tangan atas materai. Hei! Halo, halo, semua orang. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita semua masih dalam keadaan sehat. Nama saya Gunawan Hutagalung. Saya saat ini mewakili Pak Wamen bertemu dengan teman-teman. Karena Pak Wamen sudah menerima semua masukan teman-teman dan Pak Wamen saat ini sedang berkoordinasi bagaimana menyelesaikannya secara mungkin, ya. Dan 66 yang diterima, emang, amin. Ya, ya. Tanpa nego, cepat pak. Teman-teman, kami juga akan secara mungkin mengadakan pertemuan dengan semua aplikator, ya, untuk membahas tentangnya teman-teman. Teman-teman, mencarikan solusi yang terbaik dan yang berkeadilan bagi teman-teman semua. Ambil sendiri. Kalah doang lo botak depan. Banyakan janji. Udah hasil. Termasuk juga mengenai tarif ya. Ya pasti tarif harus. Ya. Kita akan bertanya sedikit, kita ini bukannya kayak hari ini kita ngomong, hari ini harus jadi. Kita ini wayang. Kita dulu sabar. Kita ini wayang. Oke. Kita akan meminta dari Kominfo
untuk menyelesaikan segala persoalan ojol dalam waktu 2 minggu. Teman-teman PR ya.